hari ini seluruhnya mengalami perubahan. Satu persatu simpul-simpul Islam lepas. Silaturahmi yang dulu begitu mudah dilakukan, bertemu muka, duduk bersama-sama, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, sekarang sudah dilarang. Alasannya prokes COVID-19. Lalu seluruh orang yang dulu bebas memilih untuk disuntik vaksin atau tidak, hari ini semacam ada ancaman bila tidak menerimanya. Semuanya sudah tidak biasa lagi. Begitu juga syariat agama satu persatu dirontokkan. Solat berjamaah di masjid, bahkan kalaupun ada yang diberi izin, harus jarak-jarak. Sesuatu yang betul-betul melanggar syariat Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tidak seperti biasa lagi. Jangan berharap saat ini orang masih begitu mudah dan leluasa mengeluarkan zakat. Ratusan juta, miliaran orang-orang yang dulu berzakat 300 juta, 500 juta, hari ini hanya mampu mengeluarkan zakat 100 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang tidak bisa lagi mengeluarkan zakat. Jangan berharap infak, wakaf, sedekah yang dulu bisa bangun satu masjid, sekarang hanya untuk satu bagian masjid saja sudah berat untuk dikeluarkan. Suasana sudah tidak lagi seperti biasa. Apalagi bertebaran isu di sana sini beberapa bulan ke depan di tahun ini, keadaan semakin terpuruk, keadaan semakin ambruk, kehidupan semakin tidak jelas, dan peperangan sudah di depan pintu. Kelaparan sudah mengancam di mana-mana di seluruh dunia. Keadaan kehidupan ke depan tidak akan semakin baik, dan kita percaya itu. Kenapa? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Inilah dia zaman di mana hari demi hari yang kita jalani dijamin oleh Nabi tidak akan lebih baik daripada hari yang telah dilalui. Tunggu Imam Mahdi memimpin kita, beliaulah yang kembali mampu menyusun segala-galanya kembali kepada track yang seharusnya. Hanya figur beliau yang mampu kembali merajut semua yang sudah terurai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu kembali merajut sebuah kekuatan yang sudah tercerai-berai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu mengembalikan syariah kepada tempatnya. Saya bukan pesimis dan bukan mengajak kita untuk pesimis, tetapi memang demikian hadis-hadis sahih dari Rasulullah tentang akhir zaman, bahwa pemimpin terakhir umat Islam, keturunan kandung beliau, Imam Mahdi, hanya dialah yang akan mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Hari demi hari kezaliman dipertontonkan dengan sangat angkuh dan arogan, begitu sombong dan terang-terangan. Kesombongan betul-betul diperlihatkan dan dipertontonkan seolah-olah itu adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi, kita angkat senjata, lakukan kudeta, bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, dua saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Tidak ada yang lain, bukan tumpuk emas, bukan perbanyak duit, bukan perluas tanah, bukan pertinggi dan perhebat jabatan, status sosial dan sebagainya. Tidak, tetapi iman dan amal soleh, la ghair. Sementara air mata tertumpah di mana-mana, darah membasahi bumi di mana-mana, bencana alam mengerikan di mana-mana, peperangan tidak bisa dielakkan di mana-mana, tahun yang akan datang. Maka jangan pernah kita sia-siakan Ramadan yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita akan jalani. Dan itu sudah berlalu. Sekarang kita masuk Syawal.
kita akan memanen insyaallah hasil amal soleh yang sejadi-jadinya kita buat di Ramadan kemarin, kalaupun banyak, alhamdulillah. Sekali lagi, ibarat Allah yang kami muliakan, benteng umat Islam secara pribadi pada saat ini hanyalah keimanan yang kuat dan amal soleh yang menumpuk banyak. Dan Nabi sudah memberikan isyarat, saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda, bertebaran di sana pembantaian, pembunuhan, peperangan, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah. Sejak 11 tahun 2011 Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluhlantakkan sampai hari ini. Sebenarnya ada waktu beberapa tahun, hampir 10 tahun Allah kasih kita kesempatan untuk membekali diri. Tapi tidak banyak yang tersadar, tidak banyak yang paham. Namun alhamdulillah, secara umum umat Islam mengalami euforia kebangkitan dini, bergembira, bersukacita di setiap negara bangkit mengusung bendera kemenangan. Pikir mereka, mereka sudah menang. Pikir mereka, mereka sudah sampai di fajar yang shadiq. Sementara sesungguhnya mereka berada pada fajar kadhib. Jarak antara fajar kadhib dengan fajar shadiq sebenarnya tidak lama, tapi karena penuh dengan huru-hara, bencana, petaka, fitnah, musibah dan kezaliman, terasa begitu lama. Allah telah beri waktu cukup buat kita mempersiapkan diri. Sekarang kita memanen apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Panenannya adalah amal soleh didatangkan untuk menjadi tameng dan pelindung. Iman datang untuk menjadi penyelamat kita, bagi yang imannya sudah kuat. Bagi yang amal solehnya sudah banyak, maka saya ucapkan congratulations for you. Selamat. Tahniah lakum. Selamat. Karena Anda dijamin oleh Allah dan Rasulnya selamat di akhir zaman. Tapi bagi yang amalnya masih minim, masih sedikit, saya katakan sudah sangat terlambat. Kalau sekarang baru mulai membenah-benahi diri, kalau sekarang baru mulai mempersiapkan diri, sudah sangat terlambat. Late, too late. Sangat terlambat. Namun kita berprinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau memang seluruhnya tidak bisa didapat, maka sebagian pun seberapanya mesti jangan sampai ditinggal. Kita sepakat itu. Ini perkara pertama.